steady yourself even though you know that you're falling. Maybe you're falling, but you're still alive. Ready yourself, that's quite enough for your bowling. Cause baby, you're bowling, but you'll survive. Parapa. Mount Kuta. Tempatnya biasa. So, hello guys. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 8 apa ya? Ya, pokoknya gitu deh, after Paskah. Dan aku juga lagi habis, kan kemarin itu sakit. Jadi makanya nggak ada video Q&A-nya, delay. Ini pun sebenarnya juga masih pemulihan. Cuman kena gatal, nggak tahan di rumah kita itu berdua. Dan mau pergi ke Daiso yang deket sini aja. Deket suburb sini. Karena kan aku tinggalnya di kampung ya. Jadi syukur alhamdulillah. Kalau ada Daiso di sini. Karena Daiso itu kan biasa di kota-kota ya, di mall-mall gitu. Tapi di sini udah ada Daiso. So I'm pretty happy. Terus aku juga mau beli sesuatu, enggak tahu itu ada apa enggak di Daiso. Coba nanti kita lihat ya. Dia pencuci brush makeup gitu, katanya bagus banget. Dan aku dikasih tau temanku. Dia juga apa namanya? Beauty blogger gitu loh, namanya JP Jelf. Kok nanti aku apa kasih Instagramnya ya. Aku juga tahu dari dan sekarang aku mau cobain. Kebetulan aku juga lagi nyari apa namanya sabun cuci brush buat makeup itu nggak ada dan susah banget. Aku punya Mac tapi kayaknya itu kurang abdol gitu loh kalau mau bersihin makeup apa brushnya gitu kayak kurang harus berkali-kali kurang bersih gitu. Adanya tuh yang dari Sephora gitu yang bagus. Cuma di sini nggak ada, waktu itu saya aku bawa dari Amerika. Di sini Sephora-nya nggak kurang lengkap, jadi susah deh. So, bagaimana muka aku udah pucat belum? So, alisku ini perlu di-touch up. Astaga, let's go. Kayak teroris. Coba elit. Cie. Ya ampun, ini nih. Karena hot. Ini nih, karena hormon yang kemarin nih. Ya ampun, ini kayak apa ya? Kayak telanjang gitu ya mukaku. Itu yang kecil di sini, di lagi. Nah, oke okay, guys, sekarang kita udah sampai di Daiso. Tempatnya kayak begini. Tempatnya bagus sih. Ya maksudnya tempat baru sih. Lucu. Tapi kalau jatuh susah bersihnya. Iya. Aku pengen beli ini lagi. Soalnya size kayak gini enak banget. Ini ada lebih besar ya. Ya aku mau beli ini. Buat sendal di rumah nih. Gemes-gemesin. Ini apa ya? Oh, ini tempat wagyu. Astaga. Aduh.
sempat. Pun spatulanya lucu banget. Ini gemesin warnanya. Ya, lucu. Guys, jadi ini aku. Oke, sekarang kita coba ini. Yang itu apa ini, sponge and brush, kita coba yang ini ya, karena yang teman aku bilang itu bukan ini, botolnya beda, but ready-nya yang ini. Ya udah, kita coba yang ini. Tap dispenser, jadi aku beli ini. Ini isinya gede apa kecil ya, ini kagak ditulis ini. Mau beli isinya ini mana ya? Aduh. Ternyata ini lo guys, astaga. Kayaknya nggak muat. Keong. Barangnya ini lucu-lucu nih. Ih, gemesin nggak sih? Pengen aku beli semuanya. Ya ampun, ini gemesin banget sih guys. Ntar kalau rumahnya udah jadi. Ya ampun guys, ada Mickey Mouse nih, lucu banget. Sponge buat cuci. Aduh, sayangnya aku punya masih banyak. Ini ada yang kayak gini, lucu banget nih. Cuman ini tuh gak nyerap banget, jadi aku males deh belinya. Tapi coba deh ya, beli gak ya? Beli gak ya? $3.80 nih. Bajunya kurang bagus ya, tapi nih, lucu gak? Ini buat apa ya? Pengen sih. Ini hanger 2. Kamu ke bagian piring terus ya. Ini nih. Waduh, Keong. Makan sup nih. Lucu banget nih yang kecil. Duh, kalau rumahnya udah jadi nih ya. Pengen gue borong semua. Oh, good idea nih buat tempat panas. Oh, ini juga. Tapi harganya $5.80 special. Barbecue grill. Yang kuat yang mana ya? Yang ini aja gak?
biru. Kuning. Yang kuning aja enggak? Kalau ini? Kita yang ini buat pergi. Ini enggak kuat ya? Ini enggak kuat ini. Tiga, cukup tiga. Satu aja. Satu aja, kanan kiri. Oh ini. Buat alis. Bagus gak ya? Oke, ayo. Jadi kita beli itu, ayam kampung. Sudah, terus kamu mau beli apa lagi? Tadi aku bilang mau beli apa? Mau beli apa ya? Coklat. Koleksi botol. Dia ini koleksi botol. Aku juga mau lihat lah, $2 each. Lebih murah dari Daiso coba. Kalau $2. Ini bagus banget. Ini $2 lucu banget. Wah. Lucu banget. Ini apa sih? Nah, lucu nih. Buat pancake. Ini lucu banget sih. Ya ampun, aku pengen. Ini $8. Oke guys, kita udah sampai rumah. Abaikan rambutku yang begini. So, kita lihat Master Chef lagi masak. Dia lagi masak, mau masak ayam, obat. Sebut Master Chef guys, iya. Dia lagi bikin pizza tuh, masak pizza. Lala, udah mulai gosong. Pizza kata. Alasnya nggak ada apa ya? Hah? Alasnya? Ada. Ini ada alasnya. Halo guys, hari ini aku mau masak ikan sambal ijo. Karena waktu itu aku bilang mau rekamin terus aku lupakan. Nah, dan aku masih ada sisa ikannya. So, ini dia. Ini ikan apa ini? Namanya kalau di Indonesia. Nih, ikannya kayak begini. Ikan apa ya kalau di Indonesia? Aku tuh suka banget ikan yang size-nya medium-medium kayak gini. Kayak disambelin tuh enak banget. Ini ya, udah aku kasih jeruk nipis, jadi dia tunggu sebentar terus baru aku bilas supaya amisnya kebuang. Ini minyaknya ternyata udah panas duluan. Aku geserin gini gitu. Sampai asap gitu. Nah ini, kemarin si Ken bikin ayam obat. Karena aku baru sembuh, lagi pemulihan karena drop. Jadi aku harus masakan ayam yang beginian. Jadi ada ginseng, ada goji berry, ada lain-lain. Ada obat-obat lainnya yang kayak begini ya. Oh my god. Ini dia guys. Ini adalah rempah-rempah. Ini ada apa ya? Ini ada, nggak tahu lah. Ini bukan kayu pohon ya.
Oke guys, jadi ini ikannya ditunggu dulu ya. Selagi nunggu ikan, aku mau makan dulu. Karena ini udah jam 6:30, itu ikan buat besok sama nanti malam kalau aku lapar. Biasa aku makannya 2 kali. So, hari ini menunya aku cuma makan ini aja sih. Apa namanya nih? Tim ayam sama abon kesukaan. Abon kesukaan. Hah? Ya dibukalah, aku udah sedot nih. Ini dari kemarin, Mbak. Enggak tahu kamu punya. Oke guys, kita makan dulu ya. Jadi bahan-bahannya itu, ya ampun muka gue kayak pembantu banget ya. Bawa cabai hijau yang gede kayak begini. Karena cabai keriting di sini nggak ada, jadi aku pakai cabai hijau yang kayak begini, yang gede. Sama cabai rawit, cabai rawitnya yang kayak gini, panjang. Ini enak banget, pedes. Ini kalau di Melbourne susah banget dapatnya. Sama ada warna kayak gini. Lalu bawang putih. Bawang putihnya ini dialusin ya. Kalau bawang merah ini aku iris karena kalau bawang merah kayak lebih enak aja gitu. Kalau bikin balado-balado aku selalu bawang merahnya aku iris, enggak pernah aku hancurin juga. So sekarang dihalusin dulu. Ya. Tuh, jadi kayak kasar-kasar gitu. Coba kita lihat ya. Baunya aja pedes banget. Ada yang belum hancur. Oke. Sedikit lagi ya. Oke guys, sekarang kita udah mulai masak. So, ini bahan-bahannya aku sudah siapin. Ini ada bawang merah yang diiris, ikannya udah digoreng, terus cabai hijaunya udah dihalusin, udah dikasarin gitu. Jadi kalau kalian yang ada cobekan, karena aku males, dan ini aja udah enak banget. Biasa kalau diulek itu kan lebih enak ya. Terus bawang merahnya juga ikutan diulek, lebih sedap. Tapi karena aku pakai chopper, pakai ini food processor, jadi ya begini deh cara gue. Oke guys, sekarang minyaknya udah panas belum?
guys, jadi makanannya udah jadi. Yeay, ini dia ayam. Bukan ayam ding, ikan cabai hijau. Tarai, ikan cabai hijaunya udah jadi. Bentuknya kayak begini, sedap sekali dimakan pakai nasi panas. Udah cukup enak, enak, enak. So guys, vlognya sampai di sini dulu ya. Ya hari aku nggak ngapa-ngapain juga karena aku juga nggak kemana-mana. Terus aku juga lagi nggak enak badan jadi nggak mau vlog banyak. Tapi video Q&A-nya diusahakan secepat mungkin. Okay, thank you for watching and I hope you like this video and enjoy. Bye.